Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini karena banyak banget permintaan, Mang bikin lagi, katanya bikin video tutor bikin pianika yang kecil, yang mini, yang ditiup. Kita bikin lagi, ulang. Tapi pianikanya versinya yang lebih enak ditiup. Kita tunjukin barang-barang apa yang diperluin, terus model pianikanya yang kayak gimana. Nih, kayak gini nih. Nah, teman-teman, Mang Arif ada pianika bekas. Ini ditiupnya enak banget, enteng. Ini kebetulan tutupnya udah pada hilang, anak saya bongkarin, gak tahu pada kemana. Bentuknya harus yang kayak gini. Nih, yang dalamnya seperti ini. Kalau yang dalamnya seperti ini itu lebih enak ditiup, lebih enteng. Oh, suaranya lebih enak juga, lebih merdu. Pencetnya lebih enteng, ditiupnya juga lebih enteng. Nanti kita potong. Yang pertama perlu itu bahannya pianikanya. Terus habis gitu gerinda buat potong. Kalau Mang Arif pakainya pakai gerinda mesin, tapi kalau kalian gak punya pakai gergaji juga bisa, gergaji besi. Tapi pakainya gergaji besi ya. Gergaji besi. Terus obeng buat bukain tutup-tutupnya. Kalau ini opsional sih, ini bisa pakai bisa enggak. Ini cuman buat lurusin aja. Terus lem juga, lem super glue buat nanti rapetinnya. Terus kalau misalkan seumpamanya ada kebocoran, bisa juga kita tambahin pakai sealer kaca begini, biar nggak bocor. Ini pianika kayak begini lebih enak pokoknya ditiupnya. Oke, kita gas potong ya. Oh iya, ini bikin ini harus pengawasan orang tua ya, nggak boleh kalian sendiri, harus sama orang tua. Oke, teman-teman, apalagi mau pakai gerinda mesin begini kan kalau sendiri berbahaya. Harus pakai pengawasan orang tua. Orang tuanya yang ngerjain. Kasih nanti tutornya. Kita lanjutin potong ya. Oke. Kita buka dulu pianikanya. Susah, udah karatan ini, udah kelamaan pianikanya. Tuh, dibuka dulu teman-teman, kayak gini dibuka dulu. Tutup ininya, pianika model kayak begini nih paling enak. Hati-hati karetnya hilang ya, karetnya harus tetap ada, biar suaranya tetap enak. Terus dalamnya dibuka lagi. Kalau untuk dalamnya rada susah sih. Kita tandain dulu. Tandain dulu nomor 1 sampai nomor 6. Ini kan 1 nih, 1 2 3 4 5 6. Tandain di sini. Dari sini berarti 1 1 2 1 2 3 4 5 6. Berarti sampai ke sini, guys. Ya, tandain dulu ya. Nah, setelah dibuka begini, kita copot kuningannya, teman-teman. Nanti kita potong angka satunya kan di sini nih yang enak nih. 1 2 3-nya kita copot sesuaiin lurusan di belakang itu di sini, nanti kita potong di sini ininya juga kita pindah. Nah, kita buka semua, terus buka-bukain juga ininya nih. Pernya kalian copot-copotin kayak gini, kalian tarik aja sedikit tuh. Kan pada copot, awas pada hilang. Tuh, tarik-tarikin pernya. Ini kan pernya begini, tarik aja begini. Tuh, gampang kan? Tuh. Biar copot-copotinnya sebelum dipotong biar enak. Yang paling sekup-sekup dikumpulin, biar nanti ada pas dipasang. Nanti itu kuningan ini kita potong juga, yang paling penting kita copotin ini dulu biar lepas enak.
Nih, kan udah tinggal rangkanya doang. Terus kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan 7 sampai ke sini berarti nih. Berarti kita potong di sini, kita tandain, tandain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cuma sampai ke sini kan. Kita potong di sini, kita tandain. Udah kelihatan lah tandanya segini mah. Oke, kita lanjut ke pemotongan teman-teman. Iya. Setelah ditandain ini 7 ini, nanti kita potong juga bagian pinggir sini. Bagian pinggir sini nih. Ini yang lurusan ini nih. Lurusan ini yang lurus ini. Nanti kita potong buat penutupnya. Oke, kita potong dulu. Thank you.
dipotong, tinggal sampai sisa 7 bagian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 not do re mi fa sol la si do. Sisinya harus benar-benar rata kayak begini, teman-teman. Ini kan rata tuh. Lurus. Harus benar-benar rata. Oke, kita lanjutin motong aluminiumnya. Lanjut potong kuningannya ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nantiin 2 not lagi deh yang satunya lagi. Nah, pemotongan sisinya itu harus rata, teman-teman. Harus lurus. Kita tes. Nah, udah pas nih kayaknya. Jadi biar ngepas di ujung sininya, biar nggak ada kebocoran. Ya, kita potong yang satunya lagi. Kita tandain lagi pakai pulpen. Potong lagi. Nah, teman-teman, kalau udah dipotong kuningannya juga biar pas ke sini, ujung sininya nih biar rata nih kan, biar jangan ada kebocoran. Ujung sini juga harus rata nih. Nah, ujung sini juga harus rata biar jangan sampai ada kebocoran. Terus untuk sambunginnya kita potong lagi yang ini, yang ininya kita potong. Ini kita hanya ambil sisi bagian ininya aja ya.
si bagian ini aja. Oke, kita lanjut potong. Kita ukur dulu. Nih, makanya harus diawasin sama yang dewasa, sama orang tuanya. Karena mesin gerindanya ini berbahaya, teman-teman. Masih kurang pendek. Oke, kita bersihin terlebih dahulu. Nah, udah selesai kita bersihkan kan dengan pinggirnya doang tuh. Nanti biar bisa disambung di sini. Balik ya. Oh, balik. Nih kayak gini teman-teman tuh.
sambungin dulu ya. Habis kita pasang lagi packingnya dulu. Kalau packingnya udah terpasang, kita potong. Teman-teman, kita lanjut lagi. Udah selesai dipotong, ini pinggirannya kayak begini. Nanti kita sambungin, satuin kayak begini. Kita kasih lem super glue, tapi sebelum dilem, biasanya kalau kasih kuat harus pakai dikasih busa rokok sedikit. Biar kuat mengarip suka dikasih busa rokok sedikit begini nih. Soalnya kasih busa rokok begini biar lebih kuat nih busa rokok. Pengelemannya jadi lebih kencang. Oke, kita tunggu kering dulu ya. Tunggu sampai kering, pokoknya benar-benar kering. Nah, teman-teman, kita lanjutin video yang kemarin. Kemarin kan udah dipotong, udah dilem. Kemarin tinggal nunggu kering. Nah, setelah dilem kayak begini nih. Ini belum dirapiin. Makanya masih kayak begini nih. Itu lem-lemannya kan. Tutupnya dilem. Terus permukaan samping yang dilem tuh disambung pakai lem super glue. Terus biar gampang nyambungin lemnya, biar gampang nempel, itu pakai busa ampas bekas rokok. Tuh. Ini juga satu-satu ininya. Pernya pilihin udah yang pas. Nah, ini juga kemarin potong tepinya sempat ke video kemarin mengarip lupa. Nah, kan udah dilem, ini belum diamplas, belum dirapiin. Tinggal apa-apa, yang penting udah dilem tuh. Kan jadi pendek. Jadi ngepas ini ke sini tuh. Oh, kan. Jadi muat ke sini. Oke, kita cobain pasang. Kita rakit teman-teman ke sini ya. Tuh. Ini yang pertama apa ya kalau nggak salah. Oke, hitam. Bukan, bukan. Nah, sip. Kita cari yang ini. Oke, sip. Hitam. Oh, bukan.
Soalnya kalau beda pasti dimasukinnya seret susah. Sip. Hitam. Putih lagi. Oh, bukan. Ini kan kalau beda kan dimasukinnya susah pencetnya. Berarti ini. Nah, sip. Terus ini. Sip. Terus ini. Terus ini. Oke. Terus ini. Terus ini. PR-nya hati-hati, ada yang hilang, teman-teman. Jangan sampai PR-nya pada hilang. Kalau pernya misalkan yang ini ada yang hilang, ambil aja dari bekas potongan yang lain, kan banyak. Aduh, tuh hati-hati kelompat pernya, sering lompat. Sama pernya. Oh, jadi tutup ini nggak ada sekrupnya, teman-teman. Terus ditutup pakai sealer hitam kayak begini, lem kaca biar nggak bocor. Terus kalau misalkan masih bocor, pinggirannya ini kan kemarin mengharap kasih lem super glue. Kasih aja sealer kaca kalau masih bocor. Udah jadi kayak gini, tinggal masukin ke sini. Nah. Nah, kan? Tada, udah jadi. Ini tutupnya hilang, nggak tahu pada kemana anak saya nih. Jadi sekarang kita tes. Kita tes. Kita tes, teman-teman. Nih, kalau awal-awal itu suka kadang nggak bunyi, tiup aja terus ntar juga udah bunyi normal. Kan udah mantep bunyinya. Udah segitu aja ya, teman-teman. Terima kasih yang udah lihat nonton video dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga sehat terus, dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.